Orang hok jadi wakil rakyat kau jadi gapo kena jaga molek ime dia, takwa dia, kena tam ceria, tam sila tam. Kena jaga molek. Kadang-kadang tekah belong jadi duduk dalam tamneng, juru molek, semaya molek, baca Quran. Masya Allah, dia kecik atau weti goyak. Semua supaya boleh dipercayai, boleh dipercayai. Maknanya boleh penkon nasi, cerita ataupun konsisat. Tapi apabila boleh tamneng kepada dia, boleh kisi. Masya Allah, mula mula balik sana. Dulu kan, Masya Allah, kecik, jangan duduk makan, weh, duit haram. Tapi dia lah ni, puak. Dia gomong. Tak ada kira kerongkan ke apa. Masuk duit poket. Masuk poket dia belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل آية 25 sampai 28 سورة القصص. Anak perempuan Nabi Syu'ib. Anak perempuan Nabi Syu'ib ni dua orang. Hak duk tunggu nak uya air kepada kambing-kambing. Hak Nabi Musa pergi tolong ataupun pergi duk tolong karang air kepada dia, wi kepada kambing. Lepas pada tu, anak Nabi Syu'ib dengan kambing klik. Nabi Musa duk di bawah pokok kayu. Duk berteduh di situ. Tak ada umuh nak duduk. Makan ni tak ada. Minum ni pun tak ada. Anak Nabi Syu'ib klik pergi rayak kepada pak dia. Ni budak tina dua orang ni. Bukan budak dah lah. Gadis muda dua orang. Klik pergi rayak kepada pak dia. Ya ayah. Ada orang jatuh sore hari ni. Bukan orang tempat teh. Dia tolong kita karang air daripada telaga, wui air kepada kambing. Kalau dia tak tolong, susahlah kita dua orang ni. Sebab orang jatuh duk pakat berubuk nak ambil air daripada telaga sana. Bila Nabi Syu'ib dengar lagu tu, orang yang jadi Nabi ni, Allah Ta'ala wui pisik kepada dia. Perasa seorang Nabi, dia lebih daripada orang-orang biasa. Nabi Syu'ib royak kepada anak tino dia dua orang, adik dengan kakak. Dalam tafsir royak katanya, royak kepada kakak. Timoh, misal kata. Mungkin panggil, orang jatuh. Hak wui air kepada kambing kita pagi tadi. Kita tengok, terakhir tengok dia duduk ada lagi. Maka
anak tino Nabi Syuib sana gi gi sore eh. Gi di tempat tu, anilah Allah Taala royak di dalam ayat 25. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Maknanya dalam keadaan pasal malu-malu. Tu. Gi pak tu nampak Nabi Musa duk berehat di tepi apa ni di bawah pokok kayu. Bila budak tino ni anak Nabi Syuib gi pak malu-malu nak kecek pasal tak gamuk. Ya pasal dia ada anak-anak dara. Gi pak qalat ya kata kan inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami. Lagi royak depan Nabi Musa. Ayah rumah tu mari ajak. Dia nak upah. Jasa baik. Hak Nabi Musa beri minum tolong karang air pagi tadi. Nabi Musa tergambar bela-bela dah. Katanya ni bukan benda biasa. Sebab apa? Doa yang disebut oleh Nabi Musa memang Allah Ta'ala terima. Beberapa doa yang ada di dalam ayat belum pada ni. Alhamdulillah. Nabi Musa tak kena tuik, tak kena jalan. Nabi Musa royak kepada orang tino tu, hamung jale depe, aku nak jale alik belakang. Ini sebut di dalam tafsir macam itulah. Mung jale depe, aku nak jale alik belakang. Sebab mung enam tang. Tiba-tiba berjale-jale-jale, angin duk pupuk. Cuba gambar ada tak? Orang tino duk depe, orang jatuh duk belakang. Jale-jale, angin duk pupuk. Nampak selok kau tu, selok kau ni. Nabi Musa rasa, ah tak sedar hati ni. Gini, mung duk duk belakang. Aku duduk lepas. Malah duduk tengok sangat. Lepas tu murayak. Kalau lekok kanan, kanan. Kiri, kiri. Ha, Nabi Musa duduk depan. Budak tino gadis ni duduk di belakang. Jalan, jalan. Congok, 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 congok. Nak pergi mana tu? Nak pergi ke rumah Nabi Syuib. Sebab Nabi Syuib royak kepada anak tino dia katanya. Nak pergi upah. Nak pergi upah. Upah di sini bukan arti nak upah duit tak. Tapi nak upah benda yang berharga. Tapi anak tino dia tak tahu. Inilah dalam ilmu bahasa Arab. Satu ilmu. Dia panggil ilmu firasah. Ilmu firasah. Benda hak raya tak serupa dengan benda hak nak. Nabi Syuib raya kepada anak tino dia. Mungkin ajak. Orang jatuh saat ni. Aku nak upah dia. Bila siapa? Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas. Maka tatkala Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya. Anilah. Namu surah ni duduk di kamwa wa qassa 'alayhi al-qasas. Nabi Musa apabila sapa di umur Nabi Syuib, kita kecek mudah-mudah katanya gambar ada tak? Tak okey mari pak nak bagi selalu. Ha, kena nak masuk dalam rumah dulu. Nak. Ha, jamu makan ni dulu dan sebagainya. Nabi Musa pun mula dah royak kisah-kisah dia yang berlaku pada zaman dulu masa dia duduk di dalam istana Firaun. Wa qassa 'alaihi al-qasas. Sebab tu surah ni namanya Suratul Qasas. Ambil daripada ayat ni dah ni. Ambil ayat 25 ni. Nabi Musa pun duk kecek reng rau dia royak so. Nampak panjang cerita saat ni. Hak Nabi Musa duk bagi duk royak kepada Nabi Syuib. Qala la takhaf. Nabi Syuib apabila dengar semua, ia kata kepada Nabi Musa. Berkatalah orang tua itu kepadanya. Lalu terjemuh ni ia tak royak katanya orang Nabi Syuib, tapi ia royak katanya orang tua. Nabi Syuib royak kepada Musa, janganlah engkau bimbang.
La takhaf. Mu tak usah takut. Najauta minal qawmiz zalimin. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Maknanya, mung mari duduk di rumah aku ni, mung selamat. Sebab, dalam tafsir ayat katanya, tepat yang Nabi Syu'ib duduk tu, dia lepas dah daripada retoh Fir'aun. Maknanya, kokit, dinden yang Fir'aun retoh di Mesir, bukir dah di tempat ni. Tempat ni tempat, tempat lain pula. Fir'aun tak mari di tempat ni. Nah, cuba kita tengok. 1309. Yakni engkau telah selamat dari angkara Fir'aun dan kaumnya kerana negeri Madian ini tidak terletak dalam kekuasaan Fir'aun yang zalim itu. Ha, sepada ayat sana lah. Alhamdulillah. Mari ayat 20 ni. Bila Nabi Syu'ib duk kecek-kecek lama dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun duk bari so. Anak tino dia. Dia duduk dapur. Ataupun duduk sekali dalam umur. Qalat ihdahuma. Salah seorang daripada anak Nabi Syu'ib. Ya kecek. Ya royak. Iaitu siapa tu? Pendapat yang rajihnya iaitunya. Anak Nabi Syu'ib. Yang ajak Nabi Musa di bawah teduh pohon kayu saat ni tu. Dialah royak kepada ayah dia. Dia katakan, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahe mengembala kambing kita. Ah, tengok. Nampak? Tak ada orang ni nak pegang kambing. Ayah pun tua dah. Lepas kita pun anak tino dua orang. Gini, ada peluwer ni. Orang jatah ni nampak berjuruh, nampak gagah. Pakai upah dia lalu. Ha tu. Jadi anak tino tu gambar katanya nak we jadi Nabi Musa ni sebagai orang upah eh. Dia kata kan, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Masya-Allah. Ni perkataan yang disebut oleh anak Nabi Syu'ib. Al-Qawiyu Al-Amin. Iaitunya orang kuat dan orang gagah. Orang kuat gagah dan orang yang beramanah. Dan dalam setengah-setengah tafsir ni panjang cerita hubungnya dengan Al-Qawiyu Al-Aminu. Orang kita ni tak ada kira dah, nak jadi pemimpin radak mana-mana, kena ada dua sifat ni. Al-Qawiyu, iaitu orang kuat. Orang dia tak kuat, fikir dia, walaupun tubuh dia, boleh jadi kecil, tapi kuat di segi fikir dia, tahak, kekuatan maknanya sungguh dalam hijau. Ini, penting benar. Yang keduanya al-amin, orang yang beramanah. Kalaulah dua ni mari capo duduk sekali pada orang sosok orang, alhamdulillah majulah kerja. Cara dung reng dalam semua kecekan, semua ungkon, semua organisasi gotu goni goni akan maju. Sebab apa? Orang hok jadi pemimpin tu adalah orang yang qawi, orang yang amin. Tapi kalau sekiranya saya biasa dah ambil amin saja ni. Orang tu orang beramanah tapi tak kuat. Jujur tapi tak pandai berihan catkan. Nanti tengok utuh satu hari. Sebab apa? Sebab dia hanya jujur baik berjuru, maka tidak sesuai untuk jadi pemimpin. Orang yang kuat saja tapi tak ada amanah. Ha, nanti tengok corruption banyak. Menipu kongkin atas muka dunia, duit-duit rakyat, duit pasi racacun yang ganggu makan habis dia. Supaya kita duk tengok zaman-zaman learning orang apabila duduk di atas kongup raman, Masya Allah, dia tak ada dua kara ni. Qawi pun tak ada, amin pun kurang, ataupun kuat saja, amin tak ada, amin saja tak ada kuat. Nanti tengoklah. Ya butuh mana-mana. Sebab tu
kata-kata anak Nabi Syu'ib. Ya royak katanya, semolek-molek orang jatah yang ayah nak upah ni adalah orang yang kuat lagi beramanah. Duk di dalam ayat tu lah juga ni. Saya yon semula di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, setelah Nabi Yusuf keluar daripada penjara, raja pun royak. Dia panggil Yusuf mari. Sebab apa? Sebabnya Nabi Yusuf duduk di dalam jara lama, dan dialah royak takbir mimpi kepada mimpi hak raja royak. Kena sungguh gapo hak dia duduk royak. Bila Nabi Yusuf dijemput keluar daripada istana, daripada jara, gok mari dalam istana. Alhamdulillah, raja royak, hari ni aku beri maaf semua kepada mung, dan aku minta maaf dogi bubuh mung di dalam gok lamu ngam mung tidak bersalah. Hari ni aku nak latih mung satu tamneng yang aku tak selatik orang lain. Nabi Yusuf katanya, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Latikkanlah aku jaga kelang pendin, perbendaharaan negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku pandai jaga, mana pandai jaga, dan aku adalah orang cerdik. Ulama pun royak panjang juga, hafizun alimun. Tengok dah, hak duduk di Nabi Musa dulu tu, ni dalam ayat ni, qawiyun aminun. Tapi duduk di Nabi Yusuf, hafizun alimun. Hafiz artinya orang pandai jaga, alim artinya bijak. Nabi Yusuf sana tua, royak katanya dia insyaAllah dia boleh jaga kelang pendin negeri Mesir, dan dia akan jaga dengan kebijaksanaan yang ada pada diri dia. Inilah setengah-setengah ulama royak katanya, orang bijak, orang pandai, kalau boleh sana tua, supaya orang ramai pilih. Ini ia kecil hubungnya dengan pilih raya, iaitunya letang. Orang yang berasa katanya dia cadai pentua ten kepada rakyat-rakyat dia, boleh duduk di dalam parlimen ataupun duduk dalam sepa. Orang-orang jenis pasang bijak, pandai, beramanah, orang kuat lagu ni lah sepatutnya jadi wakil ataupun jadi pemimpin orang ramai. Pada duk wui kepada orang pasang khainak-khainak, menipu-menipu, sesiang, tabur duit. Baik wui kepada aku. Ha, tu kalau kita kecek mudah-mudahan. Baik wui kepada aku, aku insyaAllah akan jala amanah Allah Ta'ala di atas muka bumi, dan aku akan jala semua perkara-perkara yang baik. Tapi itulah rabuk pasang pemerintah. Hei orang-orang ramah ni, walaupun kita amanah, kita molek, kita bersih, kita apa, tapi demo duk menipu, duk khainak, duk tabur duit, duk perhabis ngopraman, duk korupsian, menipu gotu, menipu gani. Ha inilah sebab tu setengah-setengah ulama dia tulis dalam kitab, dia katanya orang hok jadi wakil rakyat ke jadi gapo, kena jaga molek ime dia, takwa dia, kuna tam ceria tam sila tam, kena jaga molek. Kadang-kadang tekah belong jadi duk dalam tamneng juru molek, semaya molek, baca Quran, Masya Allah, dia kecik atas weti goyak, semua supaya boleh dipercayai, boleh dipercaya, maknanya boleh penkona seceritu ataupun konsisat. Tapi apabila boleh tamnaing kepada dia, boleh khisi, Masya Allah, mula mula balik sana. Dulu kan, Masya Allah, kecik, jangan duk makan weh duit haram. Tapi dia lah ni puak, yang gomor, tak ada kira kerongkan ke apa, masuk duit poket, masuk poket dia belakang, masuk duit dalam tanakan dia belakang. Got tu, got ni, got tu, got ni. Tak ada dah hak nak pra-pram, corruption. Dia sendiri corruption. Masya Allah. Ni ulama ambil
Mari duk bicara panjang di dalam tafsir. Nak ayat katanya perkataan qawiyun amin adalah penting, hafizun alim adalah penting. Tengok kepada masa panjang ni. Insya-Allah dah kita hubung semula ayat yang dibaca saat ini, iaitu ayat yang ke-20 ni dan seterusnya. Nota kaki di bawah saya tak baca lagi. Insya-Allah hari ni hari apa? Hari Khamis dah. Kita nanti baca hari Sabtu ni. Sambung daripada ayat-ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.